لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب. Panitia kira-kira sudah pas 33 ini. Sudah. Gak besar-besar ribut fotonya. Inilah pemilik suara atau pengguna suara atau yang punya hak suara dalam Konperwil PWNU Sumatera Utara yang ke-18. Di hadapan kita ini Al Mukarrom Ketua Tanpijiah PCNU se Sumatera Utara. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU pada pembukaan tadi, PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, mulai dari kemarin acara silaturahim dan pembukaan tadi, beliau berkeinginan bahwa PWNU Sumatera Utara ini menjadi model percontohan di dalam hal bermusyawarah untuk mufakat. Setuju? Maka pada kesempatan ini saya menawarkan kepada kita, apakah kita setujui musyawarah untuk mufakat? Berarti tidak ada pemilihan voting ya. Oleh karena itu, maka ada dua fase yang harus kita lalu musyawarahkan. Musyawarah yang pertama yang harus kita lalui adalah calon ketua Tanpijiah. Setelah kita sepakati nama calon ketua Tanpijiah, maka sesuai anggaran rumah tangga perku kita minta persetujuannya kepada Rois Surya terpilih. Kalau Rois Surya terpilih dapat menyetujui, maka kembali diserahkan kepada para kiai pemegang hak suara apakah bersepakat untuk menjadi ketua Tanpijiah yang direstui oleh Rois Surya tadi. Mekanismenya seperti itu. Nah, untuk mengambil keputusan yang ini, maka saya meminta bermusyawarahlah agak 2 menit juru bicara daripada yang tiga-tiga ini menyampaikan nama calon ketua Tanpijiah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami
menghormati apa yang telah menjadi keputusan kita pada malam hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya rasa pimpinan, kami seluruh cabang yang 33 ini secara aklamasi memilih Haji Marhalim Harahap untuk menjadi Ketua PCNU, Ketua PWNU Provinsi Sumatera Utara. Saya tanya apa saya semua? Saya ulangi sekali lagi. Kami telah bersepakat kalau ayahanda kami Rois Suryah yang terpilih nanti menyetujui, kami sepakat Haji Marhalim Harahap menjadi Ketua PWNU Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2027. Secara aklamasi kami harapkan kepada seluruh sahabat saya berdiri semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini baru model pemilihan ya paling sederhana, dan memang seperti inilah, ini contoh ini di Republik ini. Namun demikian, sebagai pimpinan sidang, tentu kami memanggil yang namanya Haji Marhalim ke depan. Apakah Haji Marhalim yang disebutkan itu sesuai dengan yang dimaksud, atau ada Haji Marhalim yang lain? Langsung ke depan. Masih duduk ya. Dipersilakan Pak Haji Marhalim untuk menempati kursi yang disediakan oleh panitia. Kalau begitu, diputar. Meskipun sudah disepakati bahwa Haji Marhalim ini menjadi calon Ketua Tanpijiah dan Ketua Tanpijiah PWNU Sumatera Utara, ada proses yang harus kita lalui untuk diuji. Siapa tahu tidak lulus. Yang pertama adalah, apakah Haji Marhalim ini menurut kita
berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, memiliki akhlakul karimah dan integritas moral yang baik. Ini videonya dibuat ya. Memiliki pengetahuan keorganisasian Nahdlatul Ulama. Tidak rangkap jabatan dengan pengurus partai politik. Anggota DPR pernah. Mantan. Lulus kaderisasi MKNU atau PKPNU. Dari OT pun. Pernah menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga di semua di tingkat bukan salah satu lembaga di Nahdlatul Ulama. Memiliki kecakapan untuk membangun dan memajukan Nahdlatul Ulama Sumatera. Sudah pasti mendapatkan persetujuan sebentar lagi. Dengan demikian bahwa Haji Marahan ini belum memenuhi persyaratan untuk menjadi calon ketua Tanpijia PWNU Sumatera Utara periode 2022-2027. Oleh karena itu, maka tahapan berikutnya yang harus kita lalui adalah meminta persetujuan Rois Surya terpilih. Maka kesempatan ini kita berikan kepada Ki Haji Bahauddin Nasution, LC, SPD, MA. Apakah Haji Marahalim ini memang bisa diterima, bisa direstui? Kalau kata ayahanda tidak direstui, kita cari calon yang lain. Saya pun mau calon itu sebetulnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala billati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan Bapak Sekjen ya dari ya, yang menyempatkan diri untuk datang ke Medan ini Sumatera Utara, melihat, menyaksikan bahwa Sumatera Utara sebagai contoh insyaallah se-Indonesia. Yang kami hormati Bapak Mustasyar NU Pusat Haji Mustafa Bakri sekaligus Ketua Takdziah NU Madinah Bapak Kamil yang kami hormati rekan saya Abdullah Tion, mulai dari dulu kami sudah berkecimpung di NU. Teman-teman sekalian, alim ulama, tuan-tuan guru yang kami muliakan, teristimewa kepada seluruh ketua PC dan Rois Surya yang kami hormati. Dengan aklamasi kita semua sudah sama-sama kita saksikan, maka saya mewakili dari Surya NU Sumatera Utara menyetujui saudara kami Haji Marahalim Harahap MA sebagai Ketua Tanbiziah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Demikian
semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma abqil aqwam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panitia supaya menyiapkan konsideran yang harus dibacakan penetapannya, kan ada satu lembar, mana apanya itu? Pak Kiai dan kita semua di sini, karena Roy Surya sudah menyetujui bahwa Kiai Haji Marhalim ini menjadi calon ketua Tanbijiyah PWNU Sumatera Utara periode 2022-2027, apakah pakai semua menyetujui bahwa Kiai Haji Marhalim menjadi ketua Tanbijiyah periode 2022-2027? Setuju. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala menetapkan bid formatur ya kita salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa salawatu ma'a salama ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang sama kita muliakan Mustasar PBNU Syekh Kiai Haji Mustafa Bakri Nasution sebagai zuriat Nahdlatul Ulama di Provinsi Sumatera Utara. Yang sama kita hormati Ketua PWNU Sumatera Selatan periode 2015-2020. Iya Kakanwil. Yang kebetulan sekarang jadi Kakanwil di Sumatera Utara. Yang terkhusus kepada Roy Surya PWNU Sumatera Utara terpilih Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nasution LCMA, terutama lagi kepada segenap pengurus besar Nahdlatul Ulama, wabil khususon Penganda Haji Rahmat Hidayat Pulungan SHMH, wabil khusus juga kepada Penganda Haji Sulaiman Dr. Haji Sulaiman Tanjung alias Sultan Sultan Kata Ketum Sulaiman Tanjung.
Pak Abdullah sebagai Ketua SC, Bapak-Bapak Ketua PCNU se-Sumatera Utara yang sangat saya banggakan. Terima kasih banyak yang tak terhingga saya sampaikan. Hari ini kita mencetak sejarah Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara dengan proses pemilihan yang serba aklamasi. Inilah budaya Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya. Kalau voting itu adalah langkah terakhir, tapi budaya Nahdlatul Ulama adalah melakukan musyawarah untuk mufakat dan mengambil kesepakatan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Sumatera Utara yang menorehkan sejarah emas pada hari ini dengan melakukan konferensi PWNU Sumatera Utara yang terbaik, beradab, bermoral, dan berakhlakul karimah. Oleh sebab itu, tentulah kebersamaan kita semua tidak hanya sampai di sini. Kita dihadapkan ke depan pada tantangan-tantangan gerak cepatnya PBNU. Sesuai yang diputuskan PBNU hari ini, jelas bahwa ada klasifikasi cabang. Ada PC klasifikasi A, ada PC klasifikasi B, ada PC klasifikasi A. Artinya, kita semua harus bergandengan tangan mendorong kemajuan NU itu di kabupaten kota. Maka PW ke depan adalah bukan PC NU yang ke-34, melainkan hanya perpanjangan tangan PB kepada kabupaten kota, karena yang memiliki umat sesungguhnya adalah di kabupaten kota. Itulah sebabnya sehingga kebersamaan pada malam hari ini yang seperti ini sangat kita harapkan untuk membangun NU ke depan yang lebih baik lagi. Terkait dengan itu semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita semua, atas kekompakan kita semua. Semoga NU ke depan jauh lebih baik lagi dengan kebersamaan yang kita bangun, yang kita tunjukkan pada malam hari ini ke dunia publik, khususnya ke jajaran Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau tadi diminta bersyukur, alhamdulillah. Kalau saya mengatakan dari awal memang saya tidak ambisi jadi ketua PW. Gak pernah masuk dalam cita-cita saya menjadi ketua PW. Selalu saya sampaikan kepada seluruh cabang. Karena 15 tahun saya wakil ketua PWNU Sumatera Utara, sama bisa kok saya beraktivitas, bisa juga kok berkhidmat. Namun, karena percepatan pembangunan, percepatan pengembangan organisasi Nahdlatul Ulama, atas apa yang kawan-kawan sarankan semua agar saya maju sebagai ketua, dan saya tentulah sebagai kader Nahdlatul Ulama yang berkarir dari ranting Kelurahan Mangga, kemudian saya ketua MWC di Kecamatan Medan Tuntungan, terus ke PC, terus ke PW selama 15 tahun terakhir ini. Tentulah berkhidmat itu tidak pernah saya mengalah, tidak pernah saya mundur untuk berkhidmat. Karena saya merasakan keikhlasan berkhidmat itu di NU itu adalah barokahnya luar biasa. Barokah yang saya dapatkan luar biasa karena ikhlas bernahdlatul ulama. Oleh sebab itulah, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ulama, khususnya
kepada Syekh Abang Anda Haji Mustafa Bakri Nasution, Abang Anda Haji Amri Abdul Amri Siregar, dan segenap para ulama lainnya di Sumatera Utara, saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang tepat pada tempatnya. Akhiru kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kiai Haji Marhalim Harahap yang telah memberikan sepatah dua kata kepada kita semua. Terakhir, tentu saja ada yang kita selesaikan adalah membentuk tim formatur sesuai dengan tatib yang kita sepakati tadi, bahwa Rois terpilih, Ketua Tanpijiah terpilih, Rois terpilih sebagai ketua tim formatur, begitu kan? Kemudian ditambah dengan ketua tanfijiah terpilih sebagai sekretaris formatur, ditambah PBN satu orang PBNU, ditambah satu orang PWNU demisioner, berarti empat. Yang empat ini saya kira kalau Rois sebagai ketua sudah ada, kalau sekretaris nanti sudah ada Kiai Haji Marhalim, dua, tinggal PBNU. PBNU kami bersepakat, pemegang mandat tadi, karena beliau ini hari Minggu hari Senin, ya kan, mungkin sibuk dan sebagainya, maka kami bersepakat untuk menjadi tim formatur unsur PBNU adalah saya sendiri. Ini dicatat, ini panitia. Panitia mohon dicatat. Kemudian dari PWNU demisioner, kira-kira siapa yang demisioner? Nah, ini harus tepat kita. Siapa kira-kira yang ada di sinilah? Ada orangnya. Adlin Ketua PWNU. Ketua PWNU ya. Mohon maaf, kita berilah kesempatan kepada Ketua PWNU demisioner Syahrial Tambunan. Berarti sudah empat, ya kan? Empat, tinggal tiga lagi. Yang tiga ini saya menawarkan. Pertama adalah Zulkifli. Zulkifli, setuju nggak? Nah, biar cepat kita ini, udah malam pula ini kan? Zulkifli. Yang kedua, Ikhwan Nasution. Absen. Siapa? Siap. Enggak, kalau Bapak itu siap. Setuju enggak? Setuju. Samrul. Samrul ini salah namanya ini. Karena ini senior saya. Samrul. Samsul Bahri. Kuta Barat kan? Samrul. Oh iya. Samrul. Dari Tapteng, setuju? Setuju. Apalagi karena sudah tujuh, memang dia enggak anggaran rumah tangga seperti itu. Semua anggaran semua daratan, biarlah satu dari tiga itu dari kepulauan. Karena kami lima cabang, kami sangat membutuhkan Pak Abdul Majid masuk dalam tim. Udahlah, Bang Samrul lah. Bang Samrul nanti Pak Majid, mana Pak Majid? Pak Majid, kalau ada poin-poin yang mau disampaikan,
mewakili dari daerah laut sana lah, apa itu? Ya. Nah, udah ke sana. Pakai barat. Dikomunikasikan ke Pak Kapten Samrul. Setuju? Setuju kan? Setuju. Dengan demikian kita tetapkan tim formatur pertama Rois terpilih menjadi ketua tim formatur. Yang kedua itu adalah sekretarisnya ketua Tanpijiah terpilih unsur PBNU Sulaiman Tanjung, kemudian PBNU Sulaiman Tanjung, PWNU itu Pak Sahril Tambunan, unsur PCNU ada Pak Jun Kipli, kan? Terus apa lagi? Pak Ihwan Nasution dan Pak Samrul. Setuju? Saya kira selesai semua tahapan yang sudah kita lalui sampai detik ini. Tentu saja kita ucapkan selamat kepada Rois Surya terpilih dan kepada Kyai Haji Marahalim Harahap sebagai ketua Tanpijiah. Oleh karena itu saya sebagai yang ditunjuk menjadi pimpinan sidang, khususnya di dalam pemilihan Rois Surya dan pemilihan ketua Tanpijiah ini, memohon maaf. Saya tahu bahwa saya banyak salah, mungkin salah ucapan nama, salah tingkah laku. Saya mohon maaf kepada senior saya, Kiai semua yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah. Setuju? Oleh karena itu, persidangan ini pun kita tutup. Dan saya rasa konferensi ini pun ditutup pada malam ini juga, ya kan? Oh, ayo lo doa. Pak Kiai, Maralim? Maralim aja. Ketua panitia bagaimana? Saya gini, kan ada formatur. Formatur ini masa tugasnya berapa lama? Tim formatur ini sesuai, kita harus mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini bermusyawarah selambat-lambatnya itu 7 hari sudah selesai menyusun struktur kepengurusan PWNU Sumatera Utara. 7 hari. Jadi kalau saya nanti modelnya mungkin saya tidak bergabung, tetapi bila perlu nanti kalau ada Zoom kita Zoom. Kalau misalnya apa ada usulan-usulan saya nanti saya WA ke Pak Marhalim, atau saya WA nanti ke Pak Marhalim atau ke Rois terpilih. Ini usulan saya dan sebagainya. Dan memang nanti semua berkas ini kan masuk ke PBNU. Ya saya juga melihat itu, meriksa nama dan sebagainya nanti. Nah, tapi tetap saya hargai, saya usulkan dan sebagainya. 7 hari, jangan lewat ya. Biar cepat selesai SK-nya. Karena ini model percontohan Republik ini. Walaupun kita musyawarah mufakat, tapi kalau lama kita bersidang seperti Padang Sidimpuan, lama baru keluar SK-nya, ya kan? Nah, tapi yang perlu dipersiapkan, nanti saya WA Pak Marhalim, bahwa yang menjadi pengurus itu pertama nanti KTP-nya dikumpulkan, yang kedua itu adalah pernyataan siap mengikuti PMKNU, yang ketiga itu jangan lupa kalau ingin menjadi pengurus biodata masing-masing. Nanti kayak Marhalim tahu dan itu akan diserahkan kepada beliau dan itu akan dibawa berkas ke sana. Saya kira itu penjelasannya. Untuk acara selanjutnya segera penutupan ya. Penutupan. Model penutupannya seperti apa kita buat ini, Pak Ketua Panitia? Tentu diserahkan kepada Ketua Panitia. Yang menutup ini PBNU nanti sahabat Rahmat Hidayat Bulungan ya,